Wah, terakhir nih. Saya rekam aja. Terakhir, terima kasih Pak. Hati-hati jalan. Yuk, yuk. Salam. Gue login sampai akhirnya tadi gue install ulang juga, gue login lagi. Karena apa teman-teman? Kagak ada layanan fitur pilih layanannya. Juga sambut GoFood siang-siang. Ambil rezeki. Tapi gojek depositnya 5.800. Permintaan pelanggan lah. Salam satu aspal. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung. Salam satu aspal. Salam garpu sendok juga dah teman-teman. Ini soalnya berhubungan dengan si PA di teman-teman. Video yang tadi yang teman-teman lihat di depan itu adalah terakhir gua lihat PA teman-teman ya. Terakhir gua lihat PA, gua serah terima kepada pemilik yang baru teman-teman. Mudah-mudahan pemilik yang baru bisa ngerawat itu motor dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya teman-teman. Aduh, nah lo kenapa Ung jual PA Ung? Nanti soal jual PA nanti kita ngobrol-ngobrol aja sambil di jalan teman-teman. Nah, alasan gua jual PA. Tapi ada yang mau gua kasih tahu nih teman-teman nih. Soal Gojek nih. Nah, soal Gojek, jadi gini teman-teman nih. Aduh, nih kurang terang lagi nih, gua ganti kamera dulu teman-teman. Sebentar. Nah, jadinya kan gua kemarinan yang waktu gua update layanan apa ada 7 layanan, gua pakai HP ini nih teman-teman ya. HP Xiaomi Note 4. Nah, HP Xiaomi Note 4 kadang-kadang dipakai sama anak gua juga nih. Tuh sama anak gua kalau misal gua lagi di rumah. Jadi ini masih pakai casing anak gua terakhir karena Oppo A83 ini udah dibenerin teman-teman, udah dibenerin. Kemarin kan rusak, nggak bisa ngecas sama nggak ada suaranya. Nah akhirnya ini Oppo A83 itu gue pakai lagi. Nah gue install kan Gojeknya di sini teman-teman ya. Kemarin kan gue pakai Gojek di sini teman-teman. Gue install Gojeknya di sini teman-teman. Gue login sampai akhirnya tadi gue install ulang juga, gue login lagi. Karena apa teman-teman? Kagak ada layanan fitur pilih layanannya. Kenapa ya? Nah, teman-teman gimana nih? Ada yang apa namanya mengalami kasus serupa nggak? Kalau misalnya pindah HP itu nggak ada fitur layan apa fitur pilihan layanannya, alias hilang teman-teman. Nah, tapi tadi ini gua coba login lagi ke HP gua yang ini teman-teman ya, yang biasa yang gua pakai yang dulu ada pilihan layanannya, itu ada lagi di sini teman-teman, ini masih ada. Nah ini gua nggak tahu kenapa nih, ini 1362 ya teman-teman ya. Ini gua kita cari tahu lihat versinya kayak gimana sih nih, lihat versinya tuh. Sampai ini gua tadi gua install ulang lagi, gua masukin lagi teman-teman, tuh versinya sama 1.36.2. Tapi kenapa di sini kagak ada fitur pilihan layanannya teman-teman? Itu dia yang gue bingung teman-teman. Nah, ngalamin hal serupa nggak teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar dan solusinya seperti apa teman-teman ya. Soalnya ini juga nih teman-teman. Gue baru ngeh nih teman-teman. Gue baru ngeh setelah ganti HP. Selama gue kan kemarin agak jarang narik teman-teman ya, jarang narik, dan gue baru naik lagi di HP yang baru teman-teman. Tapi ternyata begini, nggak ada fitur tujuannya teman-teman. Oke, pada kali ini gue karena ada urusan teman-teman ya, di gue pilih tujuan aja teman-teman ya, karena ada urusan gue di daerah Tebet sono. Gue coba ini aja teman-teman ya, ya fitur searah teman-teman. Tebet. Bentar, gua update lagi teman-teman.
Oke, langsung aja kita pilih tujuan ke Mall Kota Casablanca, teman-teman ya. Konfirmasi tujuan ini, ya konfirmasi. Ya, gua sih udah bawa helm sih, teman-teman, di Supra, teman-teman. Udah bawa helm. Ah, dia minta permuk lagi, teman-teman. Gua permuk dulu deh, nanti sekalian gua jalan aja, teman-teman ya. Kita bawa jalan aja, teman-teman. Oke. Nanti gua update lagi, teman-teman. Hah. Oke teman-teman, nih gua udah konfirmasi dan gua udah on beat teman-teman ya. Kita bawa seret ke arah Mall Casablanca teman-teman. Karena gua ada urusan di sono. Urusan sama aplikator sebelah teman-teman ya. Nah teman-teman, bagaimana nih? Bagaimana di aplikasi teman-teman? Apakah masih ada orderan searahnya? Atau hilang juga kalau pindah HP? Nah itu dia teman-teman pertanyaan gue yang pertama. Kalau misalnya kayak gini ya berarti gue percuma ini autobit inian juga apa? Berasa kayak nggak ada fitur itu. Kenapa ya? Bingung juga gue deh. Dengan versi yang sama, nomor HP yang sama, tapi itu nggak ada gitu. Nah aplikasi apa? Fitur itu nggak ada. Apa tergantung lah, nggak tahu deh gua nggak bisa memprediksi apapun lah, nggak bisa memprediksi apapun pada kasus ini teman-teman. Nah mudah-mudahan stabil lah teman-teman ya. Nah pada kali ini gua mau curhat sedikit teman-teman nih soal PA teman-teman ya. Lo kenapa jual PA om? Kenapa jual PA? Ya alasannya sangat sederhana, gue adalah lagi ya BU teman-teman. Alasan utama ya, BU butuh uang teman-teman. Karena ada beberapa rencana yang gue rencanakan tidak berhasil. Apa ya, ya di luar ekspektasi lah. Di luar ekspektasi dalam 2022 kemarin teman-teman. Salah satunya adalah ya penghasilan di YouTube teman-teman. Penghasilan di YouTube yang gua alamin ya menurun gitu teman-teman. Gua nggak tahu nih algoritmanya beda apa gimana. Karena nggak bisa ngedongkrak itu ya akhirnya. Dan ada beberapa kebutuhan lainnya teman-teman. Terutama kebutuhan ya sekolah anak sih teman-teman. Nah tapi ada beberapa lagi lah faktornya teman-teman. Karena ini udah mau lebaran gitu kan. Banyak kebutuhan teman-teman. Akhirnya ya kalau si PA nggak ini banget apa namanya urgen banget, gue masih pakai mobil bisa pakai si belang tempur teman-teman. Ya udahlah, gue lego ya teman-teman. Nah udah gitu kan faktor lainnya juga ngurusinya teman-teman. Karena motor matic itu kan ya spare partnya banyak ya, komponennya banyak teman-teman. Kayak contoh aja nih dari rantai atau CVT gitu teman-teman ya. Dalam komponen itu aja udah ada rumah roller, udah ada CVT, udah ada gearbox, udah ada apa namanya tuh kayak ya banyak dah teman-teman ya seperti itulah. Dan itu kagak murah ternyata teman-teman. Itu ternyata nggak murah biayanya. Gearbox aja deh ya, gearbox aja 600 ribu teman-teman. 600 ribu tuh gearbox kalau ganti semuanya tuh. Nah kalau dibandingin sama gearset Supra nih, gearset yang Supra merek Abal juga banyak teman-teman. Merek Abal, merek-merek Tajima, Indopar, merek-merek ya aftermarket lah. Itu satu set ya ada rata-rata di bawah 200 ribu semua. Satu set udah kelar tuh teman-teman, urusan pergiran ya. Urusan gear udah kelar, udah satu set paling ya. Karet-karet romol doang berapa ribu, nggak nyampe cepe itu teman-teman. Nah cuman kalau yang gua rasain di PA kemarin teman-teman ya, waduh banyak banget komponennya teman-teman. Kalau ini motor komponennya simpel banget, karbu udah ya elah, simpel banget ini. Kalau motor gigi gini teman-teman mah, motor bebek begini mah daripada motor metik mah jauh
perawatannya lebih badak, lebih jauh teman-teman. Nah, salah satu alasannya itu juga soal motor, perawatan motor. Tapi alhamdulillah itu si PA masih dapat gua jual, masih dapat harga tinggi teman-teman. Karena gua udah rapiin. Beda sama yang review yang sebelum kemarin yang pas banget gua beli yang masih meledak-ledak itu knalpotnya. Sekarang terakhir itu gua udah rapiin, bodinya gua udah ganti sama bodi yang baru, asli ori Yamaha. Sebenarnya gua niatnya mau restorasi teman-teman, mau restorasi itu PA jadi baru lagi, jadi kinclong lagi gitu teman-teman. Apa daya teman-teman ya, apa daya faktor ekonomi, faktor kebutuhan mengakibatkan ya gua harus ngejual si PA teman-teman. Sebelum gua kayak apa ya, habis banyak gitu buat restorasi, ya udahlah gua jual aja teman-teman. Nah, terus ada juga faktor soal faktor Gojek juga teman-teman nih, salah satunya teman-teman. Ya, teman-teman sendiri tahulah di bulan-bulan kemarin kan, akhir-akhir apa bulan-bulan yang lalu itu akun Gojek gua rungkat teman-teman ya. Sempat rungkat, sempat bingung. Biasanya gacor, biasanya kalau lagi BO duit nih udah tinggal ngebet Gojek seharian, alhamdulillah dapet. Nah, cuman kemarin kan ya si Gojeknya lagi rungkat ya, beberapa hari nggak ada pemasukan ya, berpengaruh juga teman-teman, berpengaruh juga sebagai faktor gua jual PA. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi ya kalau misalnya teman-teman yang nanya, udah yang nanya sekarang PA-nya kemana, PA-nya udah berpindah tangan teman-teman, udah bukan di gua lagi, udah bukan punya gua. Intinya gitu teman-teman. Oh ya, gimana nih teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan kuat ya teman-teman ya, kuat tahan ujian dan cobaan walaupun on beat di aspal. Mudah-mudahan puasanya full sampai akhir teman-teman. Amin. Dan gua ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih yang belum subscribe, nggak apa-apa, masih ada besok-besok teman-teman. Lihat-lihat aja dulu, sekiranya cocok sama channel ini di subscribe. Kalau yang belum cocok ya nggak apa-apa, nanti-nanti aja teman-teman. Oke, ini ada guard center nih, teman-teman. Lagi nyeret juga itu kayaknya. Nah, itu aja dulu teman-teman ya, curhat apa sama tadi kasus soal fitur layanan hilang kalau ganti HP sama ya jual PA teman-teman. Mudah-mudahan apa ya, mudah-mudahan itu si PA benerlah di jalan yang majikan barunya. Tetap semangat walaupun memang keadaan agak kurang memungkinkan teman-teman ya. Gua dengar-dengar Gojek juga saham-sahamnya udah pada cair tuh teman-teman. Saham-saham yang di Gojek udah pada cair, cuman ya kita tahu sendiri lah. Karena mungkin sahamnya lagi turun, cairnya jadi gak seberapa teman-teman. Oke, itu aja dulu. Tetap semangat, bersabar dan bersyukur. Selamat menjalankan ibadah berpuasa. Buat yang menjalankan, salam satu aspal, salam garis setor.